Hai, assalamualaikum. Berjumpa kembali nih. Kali ini gue bakal review sepeda yang satu ini, yaitu sepeda Ricochet 2.0 2022. Ya, betul, ini adalah varian terbaru dari Trail. Dan menurut gue momennya pas banget nih. Nah, kalian pada penasaran kan untuk harga dan speknya? Yuk kita simak bareng-bareng. Di bagian brakesetnya menggunakan Shimano MT200. Lanjut ke bagian shifternya menggunakan shifter Diore SL6100 12 speed. Di bagian handlebarnya menggunakan race bar ukuran 318 dengan panjang 760. Untuk bagian headsetnya sudah menggunakan model taper. Dan untuk forknya sudah menggunakan air suspension dari Santur Ridon. Extensionnya berwarna hitam dengan ukuran 32 mm. Dan untuk fork ini udah dilengkapi dengan bagian fender yang terlihat manis dan lucu banget nih. Untuk fork ini sudah menggunakan sistem TA ukuran 15. Untuk panjang hubnya ukuran 110 mm yang udah bearing. Untuk rimsnya menggunakan rims double wall yang udah pasti kuat banget nih di segala medan. Dan untuk bannya menggunakan ban Swalbe Hans Dam dengan ukuran 27,5-235. Untuk detail frame-nya ini keren banget nih dari bagian warnanya. Perpaduan warna biru gelap dan warna hijau terlihat sepeda lebih elegan dan keren banget pastinya. Dan untuk detailnya ini keren banget guys. Dan untuk detail framenya ini keren banget nih, bagian lengkungannya dan shape-shape-nya terlihat sepeda lebih elegan dan modern. Dan khusus untuk bagian chainstay-nya ini berwarna putih dikombinasikan dengan warna hijau dan biru gelap. Dan pabrikan Trail ini terasa lebih berani dengan kombinasi warna agar beda dengan sepeda dengan merek lainnya nih. Untuk bagian linkage-nya sudah menggunakan full bearing. Jadi udah khawatir bunyi-bunyi lagi nih ketika kalian kendarai. Untuk bagian rear shock-nya menggunakan rear shock dari DNM dengan panjang 190 mm yang sudah dilengkapi dengan sistem rebound dan pengunci. Untuk bagian crank-nya menggunakan crank Holotech 32T dengan panjang arm 170 mm dengan pedal berbahan aluminium. Dan untuk sprocket-nya ini menggunakan ukuran 1151T 12 speed. Jadinya udah ajib banget nih buat dipakai tanjakan. Untuk RD-nya menggunakan Diore terbaru M6100 12 speed yang pulinya gede-gede banget.
Dan untuk space bannya ini cukup sempit karena sudah menggunakan ukuran 235. Dan yang lebih kerennya lagi, untuk seat postnya udah menggunakan dropper seat post ukuran 30,9 dengan treble 100 mm. Dan menurut gua sepeda ini udah full spec banget, yang pastinya udah siap banget kalian pakai di jalan-jalan ekstrim. Dan geometrinya agresif banget ketika kalian kendarai. Nah, gimana nih menurut kalian? Untuk harganya dibanderol dengan harga 13.060.000 untuk Pulau Jawa. Dan yang perlu kalian ingat, harga dan spek bisa berubah sewaktu-waktu. Dan menurut gua sepeda ini udah keren banget nih. Dengan 13 jutaan aja kalian udah dapat 12 speed. Depan belakang sudah menggunakan air suspension dan udah dapat dropper seat post. Nah, cocok banget nih buat kalian yang lagi cari sepeda yang udah full spec kayak gini dengan harga 13 jutaan aja. Nah, mulai sekarang bisa kalian cari di outlet terdekat kalian nih. Dan tanyain stoknya. Dan sekedar info nih buat teman-teman. Untuk framenya berbeda banget dengan tahun sebelumnya. Dari segi framenya lebih besar, yang pastinya lebih kuat. Dan geometrinya lebih agresif di medan-medan curam. Nah, segitu dulu video dari gua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Jika kalian ada pertanyaan, silakan komen di bawah. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.